Yes, baru-baru ini momen saat Arya Salka dan Amanda Manopo sedang melakukan liburannya di sebuah villa. Halo para netizen, balik lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin. Hari ini saya Nerawang. Amanda Manopo dan Arya Salka yang bersama di Ikatan Cinta. Ya, apakah ya hubungan ini bisa sampai ke dunia nyata? Nah, seperti harapannya para fans, akankah hal itu terjadi? Kalian penasaran? Mari kita lihat. Nah, mari kita lihat Amanda Manopo dan Arya Salka yang bersama di Ikatan Cinta. Hingga banyak membuat para fans bertanya-tanya apakah hubungan ini bisa sampai ke dunia nyata. Mari kita lihat. Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Knight of Pentacle. Kita lihat di sini ada kesatria memegang satu buah koin kesatria ini naik kuda hitam. Di belakangnya ada background kuning. Nah, saya lihat di sini tak dipungkiri ya, Amanda Manopo membawa rezeki yang berlimpah dalam kehidupannya Arya Salka. Begitu juga sebaliknya yang dirasakan Arya Salka. Ya, kini nama besar menghampiri mereka. Kita buka lagi. Kartu kedua, kartu yang keluar adalah Queen of Pentacle. Kita lihat di sini ada ratu memegang satu buah koin. Ratu ini duduk di singgasana berada di taman yang sangat indah. Nah, saya lihat dengan mata batin saya saat ini Amanda Manopo lagi bahagia. Ya, nama mereka meroket dan naik lagi di Ikatan Cinta. Ya, ketika Arya Salka kembali lagi dan Amanda bersiap, oke, untuk mendampingi Arya Salka lagi di Ikatan Cinta. Kita buka lagi. Kartu ketiga, kartu yang keluar adalah Two of Wands. Kita lihat di sini ada seorang memegang satu buah tongkat dan bola dunia dan meninggalkan satu tongkat lagi di sampingnya. Nah, saya lihat dengan mata batin saya hingga ya adegan-adegan yang romantis membuat banyak para fans berharap agar Ikatan Cinta ini bisa sampai ke dunia nyata untuk hubungan Arya Salka dan Amanda. Namun saya lihat di sini sosok Arya Salka memang sangat fokus untuk membangun kemistrinya dengan Amanda Manopo. Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Nah, banyak para fans yang mendoakan agar Amanda Manopo dan Arya bisa bersama di dunia nyata. Namun yang kita tahu, ya, Arya Salka sudah ya punya keluarga. Nah, mari kita lihat. Kartu keempat, kartu yang keluar adalah Ace of Sword. Kita lihat di sini ada pedang yang keluar dari langit. Nah, saya lihat di sini. Nah, tak dipungkiri ketika sering bersama terus ketemu, maka ya muncul rasa baper tersebut. Muncul rasa rindu juga ketika berjauhan. Nah, ini ya banyak membuat para fans juga melihat hal itu dan mendoakan agar Arya dan Amanda ya bisa bersama. Apakah hal itu akan terjadi? Kita buka lagi kartu kelima. Kartu yang keluar adalah Knight of Wands. Kita lihat di sini ada kesatria. Di bajunya ada lambang hewan yang apabila ekornya diputus, kemudian ekornya bisa tumbuh lagi. Dan kesatria ini memegang satu buah tongkat. Nah, saya lihat dengan mata batin saya sosok Arya Salka. Ya, tentunya sosok aktor yang namanya melejit sekarang. Bukan hanya itu, Arya juga ya melakukan adegannya dengan Amanda Manopo dengan penuh keprofesionalan. Kita buka lagi. Kartu keenam, kartu yang keluar adalah Ace of Swords. Kita lihat di sini ada seorang yang matanya tertutup dan terikat. Di belakangnya ada 8 buah pedang. Nah, saya lihat dengan mata batin saya tak dipungkiri. Oke. Sosok Arya Salka dan Amanda memang harus membangun chemistry di Ikatan Cinta ini. Seperti nyata. Namun saya lihat di sini ya, Arya Salka dan Amanda, oke, tak hiraukan gosip-gosip miring di luar sana. Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Nah, bagaimana hubungan Arya Salka dan Amanda ini ke depannya yang masih banyak para fans harapkan mereka bisa menjadi nyata? Mari kita lihat. Kartu ketujuh, kartu yang keluar adalah Queen of Swords. Kita lihat di sini ada seorang ratu memegang satu buah pedang seperti menyarankan sesuatu. Ya, di singgasananya ini adalah lambang anak kecil. Nah, saya lihat dengan mata batin saya memang kita dipungkiri ada sosok wanita di belakang Arya Salka. Ya, siapa lagi kalau bukan sang istrinya. Arya Salka berkarir lagi di Ikatan Cinta. Ya,
tentunya didukung oleh keluarganya. Kita buka lagi. Kartu ke-8, kartu yang keluar adalah The Fool. Kita lihat di sini ada seorang anak membawa bekal, di depannya ada jurang, di belakangnya ada matahari dan ada gunung es yang siap mencair. Nah, saya lihat dengan mata batin saya tak dipungkiri. Dengan ya seperti nyata adegan demi adegan, Arya Saloka dan Amanda terbawa juga di balik layar. Nah, ini banyak membuat gosip-gosip miring ya bertebaran di luar sana. Kita buka lagi. Kartu terakhir, kartu yang keluar adalah Seven of Wands. Kita lihat di sini ada seorang memegang satu buah tongkat, di depannya ada 6 buah tongkat. Nah, saya lihat dengan mata batin saya, namun Arya Saloka ya menganggap ini ya hanya profesional pekerjaan. Begitu juga Amanda Manopo. Meskipun tak dipungkiri, banyak gosip kini ya beredar di luar sana tentang hubungan Arya dan Amanda. Memang mereka ya harus membangun chemistry agar semuanya terlihat nyata. Namun saya lihat di sini memang tak dipungkiri ketika selalu bersama ada rasa baper muncul di antara mereka. Nah, apalagi ketika Arya Saloka kembali ke ikatan cinta yang membuat nama Arya dan Amanda melambung tinggi lagi seperti sekarang, hingga banyak membuat para fans ya harapkan mereka bisa menjadi nyata. Nah, saya lihat di sini sosok Arya Saloka ya hanya fokus untuk ya membangun karirnya, begitu juga Amanda Manopo. Nah, buat gosip-gosip miring di luar sana ya, buat para fans terus doakan mereka. Ya, saya lihat di sini memang ada rasa baper muncul ya ketika Arya dan Amanda yang terlihat selalu bersama. Nah, kawan-kawan boleh komen di kolom komentar bagaimana menurut kalian. Sampai ketemu lagi di Sang Peramal melihat dengan mata batin. Sana aku berjalan di tengah derasnya hujan saat itu, agar tak satu pun mereka yang tahu aku meneteskan air mata ini. Ingin rasanya aku bertahan di tengah derasnya terpa angin badai agar tak